Drama merupakan kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas melalui percakapan, gerak, dan laku. Didasarkan pada naskah dan ditunjang oleh tata panggung, musik, nyanyian, dan tarian. Inilah teater. Teater berasal dari bahasa Yunani teatron, yang berarti tempat melihat, atau dalam bahasa Inggris, seeing place, yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Menurut sejarah, seni teater dimulai tahun 500 sebelum Masehi. Awalnya, teater hanya sebuah lakon untuk upacara keagamaan, sebagai salah satu cara untuk berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Seiring perkembangannya, seni teater tak lagi untuk upacara keagamaan, melainkan berfungsi pula sebagai kesenian atau hiburan. Teater di Indonesia terbagi ke dalam 5 periode. Periode awal adalah masa perintisan teater modern tahun 1885 hingga 1925. Lalu masa kebangkitan teater modern tahun 1925 hingga 1941. Selanjutnya masa perkembangan teater modern tahun 50 hingga 60-an. Dari teater modern berkembang menjadi teater mutakhir tahun 1970 hingga 1980-an. Dan terakhir, teater kontemporer tahun 1980 hingga kini. Berbicara tentang teater di Indonesia tak bisa lepas dari tokoh-tokoh teater di Indonesia. Ada Arifin Chenur, Putu Wijaya, Norbertus Riantiarno, Teguh Karya, dan W.S. Rendra sebagai tokoh teater Indonesia. Mereka banyak menghasilkan karya serta prestasi bagi dunia teater Indonesia. Mereka pun mendirikan kelompok teater di Indonesia, seperti Teater Koma dan Teater Mandiri. Di kota Bandung, nama-nama seperti Suyatna Anirun, Jim Lim, Sutarjo Wiramiharja, Adrian Kahar, Tin Sri Kartini, Tio Jongki atau Gigo, dan Suharmono Citro Suwarno adalah tokoh-tokoh yang mengenalkan teater di wilayah Bandung dan Jawa Barat. Dari mereka, lahirlah Studi Klub Teater Bandung, sebuah kelompok teater modern yang berdiri sejak tahun 1958. Muhammad Sunjaya atau Kang Yoyon adalah salah satu aktor angkatan pertama jebolan kelompok teater ini. Sejak kemunculan Studi Klub Teater Bandung hingga kini, banyak muncul kelompok teater di kalangan mahasiswa. Salah satunya, kelompok teater Stuba, Studi Teater Unisba. Berawal dari sebuah unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Bandung, tahun 1990 Stuba dibentuk. Hingga kini Stuba tak pernah absen menggelar pementasan baik di dalam maupun di luar kampus. Tak hanya itu, mereka pun aktif di forum teater kampus Bandung. Sebuah forum yang mempertemukan kelompok-kelompok teater di Bandung. Latihan rutin digelar seminggu sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Namun jelang pementasan, latihan seringkali dilakukan setiap hari. Tak mudah untuk menjadi anggota kelompok teater ini. Ada serangkaian proses yang wajib mereka ikuti, hingga akhirnya mereka resmi menjadi anggota. Harus ada diklat dulu, entah itu diklat kampus atau diklat alam. Tapi pasti ada diklat sama biasanya di tiap teater kampus atau juga kampus teater. Untuk meloloskan jadi anggota tuh harus ada resital, resital tuh ujiannya. Jadi mereka memang karena sudah dibekali pendidikan dasar dan latihan, mereka berkewajiban untuk membuat sebuah pagelaran. Kayak gitu. Kelenturan tubuh juga menjadi hal penting bagi seorang aktor atau aktris. Latihan olah tubuh adalah latihan pertama yang biasa dilakukan. Latihan olah tubuh dibagi ke dalam beberapa gerakan. Yang pertama, gerakan stretching atau peregangan. Gerakan ini untuk meningkatkan sirkulasi dan meregangkan otot secara bertahap. Lalu ada juga senam wajah. Bukan hanya tubuh, wajah pun harus lentur, agar pesan yang diucapkan lewat ekspresi wajah tidak kaku. Setelah berolah tubuh, latihan dilanjutkan ke tahap olah vokal.
Karena dalam seni teater, suara adalah unsur penting. Lewat suara, penonton bisa mengetahui sifat dan perasaan tokoh seperti kedudukan sosial, umur, kegembiraan, marah, dan sebagainya. Tak hanya itu, suara pun erat kaitannya dengan pendengaran. Maka artikulasi dan intonasi harus jelas. Setelah istirahat, selanjutnya duduk bersila membentuk sebuah lingkaran. Latihan ini dinamakan olah sukma. Perhatikan bunga mawar itu. Merah. Salah satu anggota bertugas memberi sugesti. Mereka mendengarkan sekaligus membayangkan apa yang disugestikan oleh teman mereka. Raba setiap kelopaknya. Olah sukma ini bertujuan untuk melatih kepekaan mereka dalam mendalami karakter yang diperankan. Latihan ini pun berguna untuk mengasah imajinasi mereka. Kalian terus mencoba bernafas tapi tetap kesulitan. Semakin mencoba bernafas, semakin kesulitan kalian untuk bernafas. Sehingga ketika nanti mereka diberi naskah, mereka bisa membayangkan karakter seperti apa yang akan diperankan. Sejuknya air yang kalian minum. Meski pendalaman karakter ini dapat diasah melalui olah sukma, ternyata hal itu belum cukup. Seorang aktor atau aktris wajib melakukan observasi agar karakter yang diperankan semakin baik. Penting banget ya buat aktor untuk observasi gitu. Soalnya fungsinya adalah dia menyampaikan apa ya peran yang peran yang dia perankan untuk disampaikan kepada penonton gitu. Karena seorang aktor melakukan observasi untuk kualitas acting-nya juga gitu. Jadi secara totalitas ya itu adalah acting yang bagus kalau misalnya dia observasinya juga bagus gitu. Untuk menghasilkan akting yang baik ada banyak hal yang harus diperhatikan. Karena akting tak semata memerankan peran dengan baik, tapi juga membawakan dialog dengan suara yang terdengar baik serta artikulasi yang jelas. Agar penonton dapat mengerti cerita yang dibawakan saat pentas. Segi ceritanya itu memang biasanya ya walaupun ada juga yang komedi tapi biasanya emang kebanyakan sih tragis ya ceritanya itu dan lebih menyentuh lah kalau yang buat penontonnya mah. Jadi kalau misalnya teater itu dipertunjukkan, jadi orang-orang yang nonton juga kebawa gitu. Kebawa suasana yang dirasakan, yang memang dipentaskan terbawa. Unsur gerak atau gestur tubuh pun menjadi hal yang harus diperhatikan di samping suara. Untuk menerapkan metode latihan yang telah dipelajari, kelompok teater ini pun berunjuk gigi di jalan umum. Hal ini berguna untuk melatih mental mereka. Mempelajari teater adalah hal yang sangat menyenangkan. Terlebih, teater merupakan seni yang dilakukan secara berkelompok. Tak heran, kebersamaan antar anggota begitu terasa di kelompok teater ini. Pertamanya sih penasaran banget sama dunia teater, melihat orang-orang teater itu kayaknya mereka puas banget setelah apa yang mereka lakukan di dalam keteateran. Dan kayaknya orang-orang di teater itu gak ada masalah banget. Makanya saya sendiri sangat tertarik dengan teater karena saya ingin mengekspresikan apa yang ada di dalam jiwa saya, apa yang ada di dalam diri saya, apa yang saya rasakan, saya pengen menyalurkannya ke dunia teater. Menekuni teater bertahun-tahun tak lalu membuat seorang cepat puas. Seorang aktor tetap harus belajar. Awalnya sulit banget karena ternyata teater itu nggak semudah yang orang lihat dari mata aja. Ternyata di belakang itu ada sebuah proses di mana kita harus memulai dari reading atau baca naskah. Dan naskah pula itu tidak mudah untuk mendalamin karakternya. Setiap karakter kita harus melakukan observasi. Dalam teater terdapat monolog.
Monolog adalah suatu ilmu yang mengajarkan tentang seni peran, di mana di dalamnya hanya ada satu orang untuk melakukan adegan tertentu. Barangkali aku sudah kenal benar. Dalam sebuah naskah drama monolog, biasanya ada pembicaraan panjang seorang tokoh dengan tokoh lainnya. Perawakannya sederhana. Emosi dan perasaan pada karakter tokoh akan berubah-ubah sesuai dengan pokok pembicaraan. Apa kabar? Perubahan emosi inilah yang dilatih oleh seorang aktor. Aku merasakan ada bahaya dalam ketenangan yang sedang merambat. Dinamika perubahan karakter ini sangat menarik dan menantang untuk dicoba. Agar semakin dramatis, monolog pun dikolaborasikan dengan musik. Pepet ke sudut dengan sopan. Gitar dan djembe biasanya menjadi pilihan alat musik sederhana yang digunakan. Teater merupakan salah satu pertunjukan seni yang dapat memberikan motivasi dan menginspirasi banyak orang. Tepat! Norma yang berlaku dalam dunia teater adalah berusaha menampilkan yang terbaik, tidak hanya sekedar sebuah pertunjukan yang mudah dilupakan orang. Bayangkan. Darahnya mengalir menetes dari dahi. Mereka selalu ingin mempertunjukkan teater yang luar biasa serta dikenang banyak orang. Matanya itu terpejam, lalu darah tergelincir ke atas pipi bercampur dengan air mata. Desi Juliani, Iman Baruna melaporkan untuk NET. Perlahan bergerak. Pawai seni dan budaya digelar peringati HUT Kabupaten Karawang ke-381. Selengkapnya sesaat lagi di NET Jabar.